negara, dan semoga bendung ini bisa manfaat kepada masyarakat Indonesia pada umumnya. Jadi bendung ini didirikan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa spesifikasi terkait dengan kemampuan para pelaku spiritual ini nanti dalam bendung ini nanti dikomunikasikan kepada masyarakat. Kemudian masyarakat ini harapan kami ini tidak terjadi lagi dengan pelaku-pelaku spiritual yang sebenarnya tidak punya kemampuan untuk melakukan aktivitas.